Kejaksaan Agung Jumat siang mengeksekusi uang pengganti yang dibayarkan koruptor Kokos Jiang alias Kokos Eleolim sebesar 477 miliar lebih yang sebelumnya telah disetorkan ke kas negara melalui Jaksa Negara. Meski telah mengembalikan uang yang dikorupsinya, tersangka tetap menjalankan pidana penjara selama 4 tahun. Inilah uang senilai 477 miliar lebih yang dibayarkan terpidana kasus korupsi Kokos Jiang alias Kokos Leolim sebagai uang pengganti yang dikorupsi dirinya saat masih menjabat sebagai direktur PT TME. Dalam keterangannya, Jaksa Agung menyatakan eksekusi uang pengganti ini merupakan putusan dari Mahkamah Agung sebagai bentuk pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 477 miliar lebih. Uang tersebut sebelumnya telah disetorkan ke kas negara melalui Jaksa Negara. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3318/P/Sus tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 477.359.539.000 rupiah. Bahwa uang pengganti tersebut telah disetor ke kas negara oleh Jaksa Eksekutor melalui sistem informasi PNBP online. PT PLN Batubara dengan sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan ini merupakan tindak pidana kasus korupsi yang terjadi pada kasus PT PLN Batubara dengan PT TME yang proses tendernya tidak sesuai undang-undang. Tindak pidana korupsi dalam perjanjian kerjasama antara PT PLN Batubara dengan PT TME terkait perjanjian kerjasama pengadaan batubara untuk keperluan PLN. Di dalam prosesnya, dalam proses perjanjian sama itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang seharusnya kepada PT TME tidak dilakukan pembayaran. Namun oleh PLN Batubara dilakukan pembayaran sejumlah 477 miliar. Sehingga perkara tersebut kita proses dan alhamdulillah sudah putus Mahkamah Agung inkrah terhadap terpidana atas nama Kokos Jiang sudah kita eksekusi badan, saat ini proses eksekusi terhadap uang pengganti yang diputus oleh Mahkamah Agung untuk dirampas sebagai dirampas untuk negara. Sekian. Selain mengeksekusi uang pengganti, Kejaksaan Agung juga mengeksekusi terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leolim untuk tetap menjalani masa tahanan selama 4 tahun. Badru Zamal, Jakarta.